Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Iwan Setiawan memberangkatkan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini ke wilayah Papua Barat Batalion Infanteri Unit 642 Kapuas bertepatan di lapangan Kolilamin, Labuan, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebanyak 400 personel Satgas Yonif 642 Kapuas, pimpinan Letkol Dwi Yanto Kusumo, akan melaksanakan tugas sebagai Satgas Kewilayahan Papua Barat. Dalam petarung, Kapuas ini akan bertugas menjaga keutuhan NKRI dan menciptakan situasi yang kondusif. Di provinsi dengan satuan ekonomi khusus ini, Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Iwan Setiawan mengatakan penugasan ke daerah populasi bagi prajurit TNI merupakan wujud nyata pengabdian kepada bangsa, negara, serta satuan tugas kehormatan yang dipercaya kepadanya. Mantan Dijen Kopassus ini menegaskan kepada setiap personel untuk tetap waspada, siap siaga dan mengikuti setiap perkembangan situasi wilayah, serta tidak boleh ragu dalam bertugas. Agus Marona, Kalimantan Barat, mengabarkan.